Ya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri melakukan pemeriksaan kepada pimpinan Front Pembela Islam Habib Rizik Kamis siang dan pemeriksaan terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Ya, Habib Rizik diperiksa sebagai saksi terkait detail tuduhan penistaan yang dilakukan oleh Ahok. Habib Rizik adalah salah satu dari tiga saksi ahli yang diajukan saksi pelapor Habib Muhsin Al-Hattas selaku Ketua Umum FWI DKI Jakarta. Dua lainnya yakni ahli hukum pidana Universitas Islam Indonesia, Muzakir, dan seorang ahli bahasa yang masih dirahasiakan identitasnya. Ya, dalam kasus ini Bareskrim telah memeriksa 20 orang saksi di mana 4 diantaranya adalah mereka yang hadir dalam pertemuan Ahok dengan komunitas nelayan di Kepulauan Seribu September lalu.